Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ajay. Oke, baik, hari ini saya sedang berada di Jalan Arteri, Jalan Arteri Porong ya, Sidoarjo, Jawa Timur. Sedang dalam rangka acara keluarga ya, sahabat-sahabat. Kebetulan nih hari ini saya sedang mau menuju ke Piamahen, yaitu salah satu pusat belanja oleh-oleh lah, paling enggak ya, bukan oleh-oleh sih, minimal ya kita belanja buat dibawa di ke Bogor. Itu ya sahabat-sahabat, channel aja. Arteri ini sepi malam ya. Malam tadi jam 10-an. Untuk jalan ini, jalan arteri Porong Surabaya ini atau Porong Sidoarjo Surabaya ini, itu berada di sebelahnya atau sampingnya jalan tol Trans Jawa ya, Gempol ya. Ini jalan yang menuju ke Surabaya maupun ke Malang. Dan ini terbentuknya jalan arteri ini sih informasinya setelah ada kejadian, yaitu lumpur lapindo, seperti itu informasinya. Ini masih baru sih jalannya, enak jalannya. Itu ya sahabat-sahabat, jadi pengalaman pertama saya nih, kalian telusur atau menyimak, menikmati jalan arteri Porong Sidoarjo Surabaya Jawa Timur. Nah, seperti inilah kondisinya, destinasinya bagus sekali ya, kita menuju ke Piamahen. Oke, simak dan saksikan sampai tuntas ya sahabat-sahabat. Jangan lupa dibantu di like, di komen. Itu. Sahabat-sahabat, kita sudah berada di apa sih namanya ini, di toko Piamahen.
Piyamahen asli dari menyediakan berbagai macam pasti lumpia katanya ya. Ada berapa biji? 6. Oh, 6 biji. Isi 6, 6.500. Kalau yang isi 5, 5.500 ya, Bu. Iya. Nih, ininya nih. Apa sih namanya? Ini isi. Ya. Tapi jadi ada di situ keterangan deskripsinya. Si Tete maunya beli yang gede apa mau yang kecil ya? Deskripsinya. Ya, sesuai aja. Coba ini masih ada aku jangkau. Ini sama kan, Bu ya? Ini kacang hijau aja, kalau ini rasa-rasa. Kalau ini rasanya. Kan kalau buat ngasi cukup ya, yang kecil aja, Ibu ya. Kalau boleh. Buat boleh. Isi 6 aja kalau enggak sedang. 5 tuh. Terus 5 tuh, Pak. Isi 5 tuh. 5 boleh. Ini sekarang kita lagi berada di toko oleh-oleh ya. Piyamahen. Pasuruan gempol Pasuruan ya. Oh, sahabat, nih ada yang lagi ngetes nyobain juga. Gimana rasanya, Bos? Rasanya cukup enak ya. Bagus. Bisa sahabat-sahabat. Bisa sambil makan sambil nyobain juga. Piyamahen. Tadi perjalanannya lumayan cukup jauh juga. Cukup, tapi bagus jalannya. Jalan lintas alteri. Oh, jadi ini usaha UMKM sahabat-sahabat, banyak sih di dalam tuh, banyak banget ya tuh yang sudah di packing. Jadi usahanya usaha UMKM ya. Bagus banget ini peningkatan usaha masyarakat di sini tuh. Jadi beli berapa lagi tadi? Hah? Beli berapa lagi barusan? 15 biji. Ya. Ya paling enggak kita buat inilah. Ada Jadi ini salah satu usaha UMKM ternyata di sini tuh. Piyamahen. Jadi untuk oleh-oleh. Tuh di sana tuh sudah dikemas. Di luar tuh sana sudah dikemas. Seperti itu sahabat ya. Jadi di sini ada ininya nih. Jadi ada seperti ucapan selamat kayak piagam gitu ya. Nih. Itu dari beberapa, ada yang juga praktik kerja lapangan atau PKL dari mana ini, Universitas Trunojoyo Madura ya kan. Banyak nih di sini juga ada dari mana lagi nih, Fakultas Pertanian. Seperti itu sahabat. Jadi usaha kue yang kuenya seperti cukup lezat kuenya tadi. Kemas lagi dikemasnya, jadi langsung dikemas di sini, diproduksi di sini, kayaknya gitu ya, Nyama ya? Iya. Jadi produksinya di sini, langsung dikemas, terus nah seperti ini nih. Jadi usaha UMKM-nya di sini. Buat oleh-oleh. Ini berada di Warurejo, Gempol ya, Pasuruan. Diproduksi oleh Bu Srina. Jalan SMP Negeri Gempol RT 01. Keren usahanya. Ini sekarang kita berada di ini sahabat-sahabat. Kita sambil nunggu dulu ya, sambil nunggu lagi pengemasan.
itu sahabat-sahabat channel aja. Salam sehat, salam sukses bersama. Kalau ini mau produksi sini ya Bu? Iya, pusatnya. Pusatnya ya? Ini sudah UMKM apa gimana? UMKM ya. Luar biasa. UMKM. Usaha kue ya. Nih sahabat kita bawa nih. Sudah berapa ini? Dua kantong ya? Dua kantong. Nah, isi 55 mau. Cek dulu. Oh, panjang semuanya. Oh, ini yang iya. Oh, bentar lagi tuh ini buat resep tuh buat nasi itu. Oh, buat gini. Ini ya. Kembaliannya dulu. Iya, iya. Ibu, makasih. Oh, salam dari kita dari Bogor. Kita mau ke Bogor, Bu. Ya, makasih banyak. Ini sekalian saya vlogin nih, Bu. Saya kalian nge-vlog.